Halo teman-teman, aku Arkan Craft dan selamat datang di channel Arkan Craft Channel teman-teman ya. Dan ya pada video kali ini teman-teman, mohon maaf sekali teman-teman ya, bahwa beberapa minggu yang lalu atau seminggu yang lalu teman-teman aku tidak upload video sama sekali teman-teman, karena ya pada saat itu kondisiku lagi drop teman-teman ya, atau tidak sedang sehat, lagi sakit teman-teman. Ya, jadi untuk sebentar kali ini kita bakal mulai daily upload seperti biasa teman-teman ya. Dan ya, mohon maaf sekali teman-teman, untuk video kali ini kita gak bakal ngasih tutorial komen blog teman-teman, dan kita tidak bakal membahas yang berbau komen blog. Jadi kali ini teman-teman aku bakal menjawab semua pertanyaan kalian yang kalian tanyakan pada waktu itu teman-teman di komunitasku teman-teman ya, yang sudah aku posting beberapa minggu yang lalu juga teman-teman ya. Dan di situ aku membuka Q&A spesial 3000 subscribers teman-teman ya, untuk ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support dari awal channel ini sampai sekarang teman-teman ya, hingga berkembangnya channel ini teman-teman ya. Yep, okay, jadi ya pada video kali ini teman-teman aku bakal menjawab semua pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan di komunitasku teman-teman ya. Yep, jadi di sini pertanyaan tuh bebas teman-teman ya, apapun yang kalian tanyakan akan aku jawab teman-teman. Dan di sini teman-teman ya, mohon diperhatikan teman-teman, untuk kalian yang sudah memberikan pertanyaan di awal atau pertanyaan yang sama yang mirip pada pertanyaan sebelumnya bakal aku skip teman-teman ya, dan tidak akan ya, supaya menyingkat durasi teman-teman ya. Dan di sini aku juga mengambil beberapa pertanyaan dari videoku sebelumnya teman-teman ya, yang spesial Q&A spesial 1000 subscriber itu juga aku bakal ambil beberapa pertanyaan dari sana juga teman-teman ya. Oke teman-teman, berlama lagi kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, yang pertama dari tab komunitas terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama dari FinXD. Pertanyaannya adalah, umur berapa bang? Umurku masih remaja teman-teman ya, masih remaja lah, masih pelajar ya, kurang lebih seperti itu. Dan inspirasi nge-YouTube dari siapa dan kenapa? Inspirasi YouTube itu aku teman-teman ya, sebenarnya gak ada rencana atau inspirasi dari YouTube dari apapun teman-teman ya, karena kalian tahu teman-teman, kalau kalian bisa melihat ke channelku, ke bagian tentang atau about channel ini, dan kalau kalian bisa lihat di situ teman-teman, aku bergabung YouTube itu kalau gak salah tahun 2020 teman-teman ya, tahun 2020 atau masih baru-barunya ini teman-teman ya. Ya, kalau kalian bisa tahu teman-teman, di tahun 2020 yang lalu atau kemarin itu teman-teman, yang bisa dikenal dengan itu teman-teman ya, ada peristiwa pandemi teman-teman ya, pandemi atau COVID itu teman-teman, jadi seluruh aktivitas itu dibatasi dan juga kita harus beraktivitas di rumah teman-teman ya. Jadi ya, dengan alasan seperti itu teman-teman aku membuat channel ini ya, tentu saja dengan kegabutanku teman-teman ya. Aku buat channel itu gabut teman-teman ya, untuk mengisi hari-hariku sebenarnya teman-teman ya. Dan tidak disangka teman-teman ya, tidak disangka channel ini bisa menembus sampai ke 3000 subscriber teman-teman ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ya, pertanyaannya selanjutnya adalah jomblo. Ya, tentu saja aku masih jomblo teman-teman ya. Kelas tentu saja masih pelajar, dan aku kalau kalian ingin tahu teman-teman, aku ini masih SMA teman-teman ya. Inspirasi nama CH. Nah, inspirasi nama CH aku ini kan Arkan Craft teman-teman ya. Nah, nama Arkan Craft ini aku ambil dari nama panjangku teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen tahu nama panjangku itu siapa, jadi nama asliku itu adalah Muhammad Iqbal Arkan Rizkullah teman-teman ya. Nah, dari situ aku mengambil sebenarnya nama asliku di real life teman-teman ya, di kehidupan sehari-hari aku itu Iqbal teman-teman ya, dipanggil Iqbal. Tapi karena di YouTube ini ada beberapa channel yang sudah menggunakan nama Iqbal teman-teman ya, jadi yep, aku beralih atau memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Arkan Craft teman-teman ya. Dan itu aku ngambilnya di setelah nama Iqbal teman-teman ya, Muhammad Iqbal Arkan. Nah, setelahnya Iqbal itu ada kata Arkan, dan di situ aku ambil teman-teman ya, dari situ kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, next, lanjut pertanyaan dari Slime Sky. Pertanyaannya, umur berapa? Umur berapa tadi sudah saya ini teman-teman sudah saya jawab.
Dan sudah kuliah belum? Belum kuliah. Dia buat server sendiri. Server sendiri, aku tuh masih belum bisa atau belum tahu cara membuat server, teman-teman. Pastinya itu sungguh ribet, dan kalau aku membuat server, teman-teman ya, resikonya nanti bakal agak rusuh, teman-teman ya, kalau buat server survival. Dan kalau aku buat server seperti kayak mini games gitu, teman-teman. Masalahnya aku gak begitu aktif, terlalu aktif di game Minecraft ini, teman-teman. Dan di real life juga aku juga sibuk, teman-teman ya, sebenarnya. Oke, lanjut, next. Dari Karisma Jaya, teman-teman ya. Bang, aku mau nanya, emang bener mantanmu ada 7? What? Hey, Anda, mengapa pertanyaan seperti itu, Anda ya? Oke, next, kita lanjut aja. Oke, dari Nanasi CH, teman-teman ya. Pertanyaan pertama adalah, lahir tanggal berapa, Bang? Tanggalnya tidak bakal aku kasih, teman-teman. Tapi yang jelas aku lahir pada bulan Juni, teman-teman ya. Pada bulan Juni tentunya. Oke, lanjut. Waifumu siapa? Waifuku adalah Naoto Mori, teman-teman ya. Kalau kalian belum tahu, Naoto Mori itu adalah salah satu karakter anime yang berada di serial Charlotte, teman-teman ya. Charlotte itu, dan itu juga sudah anime lama, teman-teman ya. Sudah anime lama sekali. Dan itu adalah waifu pertamaku, teman-teman ya. Oke. Dan wibu kan? Tentu saja aku bukan wibu, teman-teman. Aku adalah anime lovers ya. Jadi tolong bedakan anime lovers dengan wibu, teman-teman ya. Oke, lanjut. Wibu ya, Bang. Sudah dijawab tadi. Oke, mungkin itu saja untuk pertanyaan dari tab komunitas ini, teman-teman ya, yang ada di tab komunitas. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah bertanya. Dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak aku jawab atau tidak aku tampilkan di video kali ini, teman-teman. Oke, lanjut aja. Kita menuju ke pertanyaan yang berada di videoku yang lalu atau sebelumnya, teman-teman, yaitu video perayaan seri. Oke, pertanyaan pertama dari ZCraftCH, hashtag tarnya Arkan. Terinspirasi dari siapa? Ya, tadi sudah aku jawab-jawab, teman-teman ya, untuk pembuatan channel ini atau channel Arkan Craft ini. Yap, di awal-awal itu aku cuman iseng aja, teman-teman ya, untuk membuat channel ini karena kegabutanku, teman-teman, dan juga ada pandemi itu, pandemi COVID, teman-teman ya. Dan ya, aku di sini mengucapkan semoga kalian sehat selalu, teman-teman ya, sehat walafiat, semoga kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, teman-teman ya. Oke, lanjut. Agama apa? Agama bersifat ini, teman-teman ya, agak pribadi sedikit. Mungkin kita skip aja ya, kita skip. YouTuber yang paling lu suka apa? YouTuber yang paling aku suka pertama kali, teman-teman ya. Kalau YouTuber Minecraft pertama kali yang aku suka tuh Bang Zen ya, Bang Zen Mato. Dan juga beberapa Zenmato crew, teman-teman, dan juga Four Brother ya, beberapa Four Brother juga seperti Adit, Bang Beacon, dan Bang Erpan ya. Dan untuk sekarang yang terbaru mungkin aku suka ke Bang ini ya, Bang Mevels dan juga Bang Moin. Dan ada juga beberapa member-member atau YouTuber-YouTuber dari FIFA Fan SMP, teman-teman, juga seperti Elistia Lesti, dan beberapa yang masih banyak, teman-teman, seperti Pak GM, siapa lagi ya, banyak lah ya, seperti Dazan juga, teman-teman ya. Oke, lanjut. Udah punya cewek belum? Belum ya, masih jomblo, teman-teman ya. Tadi sudah aku jawab sebelumnya. Oke, lanjut. Dari Hafiz Saifullah. Wah, ini pertanyaan sangat banyak, teman-teman ya. Oke, yang pertama ini adalah, Bang, umur berapa? Tadi sudah dijawab. Abang tinggal di mana? Ya, buat kalian yang ingin tahu, teman-teman, aku tinggal di mana? Aku ini tinggalnya di daerah hampir sama seperti Bang Adit, cuman ini Bang Adit ini ya, Adit the Dreamcraft. Kalau Bang itu kan di daerah Jawa Timur, teman-teman, daerah antara Surabaya atau apa gitu, teman-teman ya, kurang tahu sebenarnya. Yap, jadi aku itu tinggal di daerah Jawa Timur, teman-teman, tepatnya di Pulau Madura, teman-teman ya, Madura Jawa Timur. Buat kalian yang belum tahu Pulau Madura itu di mana, mungkin kalian bisa mampir ke Surabaya, teman-teman ya. Surabaya pasti kalian tidak asing dengan yang namanya Jembatan Suramadu, teman-teman ya. Di sana itu adalah jembatan penghubung antara Pulau Madura dengan Surabaya, teman-teman ya. Yap, karena di pada waktu itu, teman-teman, sebelum adanya jembatan itu, banyak dari orang-orang atau pendatang dari Pulau Surabaya menuju ke Madura ini menggunakan kapal, teman-teman ya, kapal feri kalau tidak salah ya. Dan buat kalian yang ingin berkunjung, silakan ke daerah Madura Jawa Timur, teman-teman. Di sana banyak sekali kuliner dan juga beberapa wisata-wisata menarik yang bisa kalian kunjungi, teman-teman ya. Tentunya di sana juga sudah
ada beberapa pantai-pantai yang menarik teman-teman ya untuk kalian kunjungi. Oke, malah promosi gak tuh. Oke, lanjut lagi. Bang, cara membuat comment block merchant-nya ada partikelnya gimana? Kita skip aja, skip. Oke, suka tempat di mana? Aku itu sukanya tempatnya di rumah, teman-teman. Ya, lebih baik di rumah, no lab ya. Kerjaanku cuman, ya, no lab lah. Seperti itu, teman-teman. Ya, kalau kalian tidak tahu no lab itu seperti apa, kalian bisa searching aja di Google. Oke, lanjut. Ya, suka makanan apa? Aku, makanan favoritku itu tentu saja adalah nasi goreng, teman-teman. Ya, itu makanan plus 62 yang tidak bisa kalian lewatkan teman-teman ya, nasi goreng ya. Oke, lanjut. Punya adik atau kakak? Aku punya adik teman-teman, adik perempuan teman-teman ya. Oke, dan ya pertanyaan mungkin sampai situ aja teman-teman ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah bertanya Q&A kali ini teman-teman, spesial 3000 ya, 3000 subscriber teman-teman ya. Bahkan sekarang sudah lebih coy, gara-gara aku jarang upload ya untuk seminggu kemarin. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini dan mungkin aku bakal penutupan teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini teman-teman, dan terima kasih buat kalian yang sudah bertanya di videoku kali ini teman-teman, dan juga di tab komunitas dan juga di videoku yang sebelumnya itu teman-teman. Aku sangat berterima kasih bagi kalian, dan terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini dari awal sampai akhir. Maksudnya maksudku bukan sampai akhir ya, sampai detik ini teman-teman ya, sampai detik ini dan masih setia di channel Rakan Craft ini teman-teman, dan semoga kedepannya channel Rakan Craft ini bisa menyajikan konten-konten yang menarik bagi kalian semua teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video kalian, jangan lupa kalian klik tombol like-nya, komen, share, dan juga subscribe teman-teman, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru di channel Rakan Craft ini teman-teman. Oke, dan next videonya mungkin aku bakal ngasih tutorial comment block teman-teman, karena sudah lama sekali kita tidak memberikan atau tidak menampilkan comment block lagi, kreasi comment block apalagi teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Yuk, jadi stay tune aja di channel Akan Craft ini teman-teman, dan jangan kemana-mana, aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah nonton ya, aku Akan Craft, see you in the next video guys, goodbye, bye-bye guys.